Kerajaan memerlukan pembabitan sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO bagi memperkasakan usaha membantu golongan miskin bandar. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata isu membabitkan permasalahan ekonomi dan sosial di kawasan bandar sentiasa mendapat perhatian kerajaan. Muhyiddin berkata pembabitan pihak swasta dialukan bagi mengatasi masalah termasuk perumahan, mewujudkan peluang pekerjaan dan kos sara hidup. Beliau turut menerangkan inisiatif pimpinan kerajaan menerusi dasar transformasi dan intervensi dapat mengurangkan masalah rakyat di kawasan bandar. Membantu membela nasib golongan-golongan yang tidak bernasib baik. Sebahagian mereka adalah terdiri daripada kumpulan miskin bandar. Dan bila miskin di bandar ini agak dia lebih teruk kalau dibandingkan dengan miskin di luar bandar. Kerana tekanan hidupnya pastinya jauh lebih hebat. Kos yang mereka harus tanggung untuk tinggal di bandar dengan pembiayaan yang agak terbatas adalah amat membebankan. Beliau berucap di Majlis Pelancaran Bangunan dan Pusat Hemodialisis Yayasan Kepong pada Ahad di Ibu Negara. Projek yang diusahakan Yayasan Kepong itu tidak harus gagal apabila ia merupakan NGO yang diasaskan oleh tokoh UMNO. Usaha itu juga membuktikan UMNO bukan hanya mementingkan isu politik, sebaliknya sentiasa membela nasib bangsa yang lemah, miskin dan terdesak sejak dahulu.